Gimana kamu dengar kalau kamu orang bicara bersamaan? Satu-satu yang bicara, kamu dulu lah TG. Ini saya punya sawah, kasihan dah kering airnya, akhirnya itu gagal panen. Bagaimana aliran air itu putus gara-gara kundulak emas? Nah, kalau begini siapa yang ganti kerugian petani? Oh, kalau saya lihat ini kerusakan alam juga sudah terjadi di daerahnya kita. Banyak pohon yang ditebang. Kalau sudah begini, udah lama juga kita kena bencana alam. Siapa yang tahu jawab kalau begini? Saya juga kasih ini, Pak. Sudah berapa hari saya tidak mandi. Bagaimana air itu sungai kotornya, Mi? Baru itu sungai dalam juga bentuknya. Kita gak mati kita dapat air bersih. Kalau begini, saya yang bertanggung jawab. Ayo, Pak. Aduh. Bagaimana nih? Sebenarnya saya bingung juga siapa yang mau tanggung jawab ini. Kerusakan lingkungan telah terjadi di daerah Bombana. Kini siapa yang akan memulihkan serta mengambil tanggung jawab untuk memperbaiki kerusakan bentang alam tersebut? Beginilah jika sebuah kebijakan tanpa dikaji lebih matang. Pesan ini disampaikan oleh Radio Suara Alam bekerjasama dengan WWF Indonesia, Yayasan Lestari, dan didukung oleh SIDA.